Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Arman Ilyas Saribula, kembali di hadapan Anda di TV online Informasi Tanpa Batas. Inilah Lintas Daerah. Pemirsa, Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah Halmahera Utara yang juga sebagai Sekretaris Daerah dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena diduga melakukan perubahan APBD yang telah diperdakan. DPRD menilai perubahan anggaran tanpa sepengetahuan DPRD merupakan pembohongan publik. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Halmahera Utara memanggil Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah yang juga sebagai Sekretaris Daerah Freddy Jandua. Pemanggilan Kepala PNS Halmahera Utara ini karena diduga melakukan otak-atik anggaran yang telah diperdakan. DPRD melalui panitia kerja yang diketahui Janlis Kitong melakukan hearing dengan TAPD karena parlemen menilai Sekda telah melakukan pembohongan dengan merubah anggaran tanpa sepengetahuan DPRD. Ketua Panja kepada TVO mengatakan apabila ada perubahan dalam APBD secara regulasi dan mekanisme harus melalui pembahasan badan anggaran. Jadi kalau regulasi menyangkut dengan mekanisme, jadi sudah minta maaf karena tidak dikomunikasikan itu, evaluasi gubernur ya. Dalam hearing dengan panitia kerja, tim TAPD menggelak apa yang dituduhkan DPRD. Pasalnya TAPD melakukan perubahan APBD telah sesuai PP nomor 13 tahun 2016. DPRD meminta agar TAPD mempertanggungjawabkan secara tertulis dengan apa yang diperbuat merubah APBD. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Jeffrey Tuhuleru, TVO melaporkan. Kami keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mengucapkan selamat menjalani bulan suci Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang menjalaninya, semoga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga dengan harapan bagi kita sesama umat mengedepankan toleransi umat beragama sehingga bisa tercipta suasana yang kondusif, damai, dan tertib di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Kami keluarga besar Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1438 Hijriah. Semoga pelaksanaan ibadah puasa kali ini membawa kekuatan persatuan bagi kita semua.